kan saja. Kamu yang nyala tadi. Ya, saya di sini kenapa? Kenapa kamu tadi kita ngobrol dengan aku? Kenapa? Terjadi cekcok antara karyawan SPBU dengan penumpang bus. Beredar video, keributan terjadi di kawasan SPBU. Karyawan SPBU terlihat cekcok dengan penumpang bus yang merokok saat bus hendak mengisi bahan bakar minyak. Video diunggah akun Instagram Terang Media. Dalam unggahannya dituliskan, terjadi keributan antara driver bus dengan pegawai SPBU pertama setelah jembatan Suramadu, Labang, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Keributan terjadi karena bus tersebut dilarang mengisi solar. Saat pegawai SPBU mengetahui ada salah satu penumpang yang sedang merokok di dalam bus. Pegawai SPBU menyuruh bus tersebut meninggalkan area lokasi. Tetapi, driver bus tetap ingin mengisi solar dan menyuruh pegawai SPBU untuk menegur sendiri penumpang yang sedang merokok tadi, tulis Terang Media. Ya, saya di sini kenapa? Masa benang mentang. Gue maju, gue maju. Iya, cek lu, gue benang maju. Tutup, maju. Tahu bilang. Tegur orangnya. Gak usah benang mentang. Jagoan lah, bu, eh? Yang kau kan bukan tu. Saya agak jago. Saya sementara. Tidak boleh isi. Gara-gara ngerokok.